Liga Mahasiswa Futsal 2016 WestJavaBlibli.com. Pertandingan kali ini mempertemukan antara Purinus versus UI UPI di perebutan juara 3 West Java Conference 2016. Kita akan lihat Purinus mengenakan kostum putih hijau, sedangkan UPI mengenakan kostum kuning hitam. Siapa yang akan berhasil di babak perebutan juara 3 ini? Babak semifinal kemarin, Purinus harus mengakui keunggulan juara bertahan STK Pasundan dengan skor adu penalti 2-0. Sedangkan UPI harus kalah secara dramatis oleh tim Unpad dengan skor 5-4. Kita akan lihat tadi coin toss dilakukan oleh kedua kapten tim. Dari kapten tim dari UPI, Rukung 8, Fahrul. Inilah starting dari Uinus, Indra Cipta, Kikin Bayu, Rian Apriansyah, Rudi dan juga Yana Rosdiana. Sedangkan dari UPI, starting dari UPI, ada Ade Nurjaman, Agil Prakasa, Aldias Arif, Mahfud Fahrudin, dan Abdillah Nabil. Akan lihat sebentar lagi, pertandingan babak pertama akan segera dimulai. Siapakah yang berhasil menjadi peringkat ketiga di WestJavaBlibli.com 2016 ini? Bola dari kubu UPI. Indra Gunawan akan menghadapi bola pertama. Pertama telah dimulai. UPI langsung mengambil alih permainan. Mahfud masih bersabar di wilayahnya sendiri. Indra Gunawan pada Mahfud, baik sekali peluang UPI. Indra Gunawan ke belakang pada kapten tim Mahfud, tembakan yang masih bisa dihadang tadi. Mahfud melebar, kembali ke Mahfud. Rinaldi ke depan, peluang hampir tadi gagal dijangkau dari oleh Indra Gunawan. Hanya menghasilkan tendangan, lemparan ke dalam untuk UPI. Purinus kini. Rian. Balik ke Rian. Melebar. Rudi. Masih Rudi. Coba mencari teman. Rian melebar kembali. Baik sekali tadi, namun sayang umpan dari Rian gagal dijangkau oleh Yana. Ada masukan tendangan ke dalam. Purinus dipotong tadi oleh Mahfud. Serangan balik UPI. Luang, oh sayang sekali tendangannya hanya menyamping. Tendangan tadi dari Rinaldi.
Masih Uninus kini mencoba melakukan serangan Indra Cipta. Melebar. Ada Rian. Masih Rian Apri. Ke belakang pada Indra Cipta. Yana Rosdiana. Indra Cipta. Kembali ke Yana. Indra Cipta. Peluang. Oh, tidak ada yang dijangkau tadi. Umpan dari Yana. Dari Rian tampaknya. Indra, masih Indra. Mahfud. Masih dan baik sekali peluang. Upi, oh, go. Upi berhasil membuka keunggulan 1-0 melalui Indra. Berubah skor menjadi 1-0 tadi. Gol yang sangat baik tadi, aksi individu dari Indra. Berhasil membuat jaga gawang Kikin. Mungut bola dari gawang ya. Indra Cipta, masih Indra Cipta. Masih Indra Cipta. Bayu, masih Bayu. Indra Cipta. Uninus. Coba menyerang. Peluang. Oh, hampir tadi. Tendangannya hanya menyamping. Samping gawang. Ke depan. Handsball tampaknya tadi Indra. Dan bebas untuk Uninus langsung cepat. Rian Apriansah, masih Rian terjatuh. Gagal melewati Mahfud, masih Mahfud. Mahfud, peluang, Mahfud. Peluang, oh hampir tadi. Tendangan dari Mahfud. Namun bola masih bisa dijangkau tadi oleh Rian. Hanya menghasilkan tendangan sudut untuk Upi. Ke depan peluang, oh gagal tadi. Rudi, balik ke Rudi. Masih Rudi, Rudi melebar. Rian, masih Rian. Yana, balik ke Rian. Balik ke Yana. Sabar tampaknya pemain-pemain dari Uninus. Masih tampak kesulitan menembus pertahanan dari Upi. Oh, tidak ada yang kawan dari 7 tadi. Rudi, masih Rudi. Baik sekali Rudi. Baik sekali Rudi. Oh, teknik yang luar biasa tadi dari Rudi. Rian. Pada Yana. Balik ke Yana. Rian, 1-2 gagal tadi. Ada Kikin Bayu. Kikin melebar. Rudi. Yana. Indra Cipta. Baik sekali Yana. Gagal tadi dipotong. Serangan balik. Upi, masih Upi. Lalu deras tadi. Umpan dari Renaldi. Maksudnya kepada Mahfud. Thank you.
Iqbal Alfian tampaknya baru masuk. Rian Apriansyah. Baru pada Rinaldi. Rinaldi masih Rinaldi ke belakang kembali. Ke depan. Potong tadi. Baik sekali. Rian masih peluang. Oh, gol Rinaldi. Berhasil menyamakan kedudukan Uninus atas UPI menjadi satu sama. Main yang baru masuk tadi. Gol yang sangat baik tadi dari Rinaldi. Ubah skor menjadi satu sama. Juara 3 West Java Conference. Cukup menarik sejauh ini pertandingan antara Uninus versus UPI di 6 menit pertama sudah tercipta 2 gol masing-masing melalui kaki Indra dan juga Rinaldi. Sama kuat, UPI 1, Uninus 1. Indra Cipta, masih Indra Cipta. Baik sekali Indra Cipta. Bola keluar. Dan ke dalam untuk UPI. Baik sekali UPI, masih UPI peluang. Oh, sayang. Tendangan balik. Uninus peluang. Oh, baik sekali Uninus. Baik sekali tadi. Ada orang terakhir di lini belakang. Tampaknya Iqbal. Masih Iqbal. Iqbal. Baik sekali Iqbal. Peluang. Oh, sayang sekali. Tendangannya hanya menyamping tadi Iqbal. Ari Sukmana. Baik sekali UPI kerja sama yang baik tadi. Dipotong. Indra Cipta, masih Indra Cipta. Luang. Luang. Baik, bisa diamankan tadi oleh Ardi. Belum merubah skor, masih satu sama. Sama kuat, Uninus versus UPI. Pertandingan perebutan juara 3 West Java Conference blibli.com. Sangat menarik pertandingan ini walaupun tidak menentukan akan lolos ke babak nasional, namun tensi pertandingan masih cukup baik. UPI, Hari Sumara pada Rizal. Melebar, oh, hampir tadi gagal dijangkau tadi oleh Radian. Umpan tarik yang baik tadi. Namun kalah cepat tadi Radian. Sabar main Uninus jauh ini. Kikin Bayu masih bermain-main. Foul tampaknya. Dan bebas untuk UPI. Kita akan lihat. Akan diambil oleh Hari Sukmara. Dan bebas. Apakah UPI berhasil kembali unggul atas Uninus? Kita lihat. Hari Sukmarap, oh gagal tadi.
Rinaldi, set piece yang cukup baik tadi namun gagal. Peluang Uninus, oh bisa diamankan tadi oleh penjaga gawang Ardi. Masih Uninus Ugi. Masih Ugi mencari kawannya Ugi. Ugi yang bermain cukup baik di babak semifinal. Oh, baik sekali tadi aksi individu. Peluang Uninus. Peluang. Oh, hampir tadi hanya tertiang gawang. Luar biasa tadi serangan balik Upik ini. Bisa diamankan dengan baik oleh Kikin Bayu Uninus. Rinaldi, masih Rinaldi, baik sekali aksi individu dari Rinaldi, masih Rinaldi, peluang Rinaldi. Bola keluar, licin sekali pemain nomor punggung 21 ini, sulit dikawal. Tangan ke dalam, Mustafa. Oh, pelanggaran nampaknya keras tadi, dilakukan oleh pemain UPI nomor punggung 6. 16, Radian, dan bebas untuk Uninus, airball tampaknya. Tadi pasti peluang Uninus. Oh, hampir tadi Rinaldi. Sangat berbahaya pemain ini. Repotkan pertahanan dari UPI. Bola keluar. Indra, sang cetak gol dari UPI tadi. Masih Indra, ke belakang. Dan ke dalam. Diambil oleh Ugi. Ugi melebar. Ugi memiliki postur yang sangat besar. Sangat kuat di pertahanan dari Uninus. Dibuang saja tadi oleh Ugi dan bebas tendangan ke dalam maksudnya. Time out tampaknya diminta oleh kubu UPI. Time out tampaknya diminta oleh kubu UPI. Sama kuat tadi. Masih satu sama kedudukan antara Uninus versus UPI. Masih sama kuat. Gol UPI tadi pertama dicetak oleh Indra Cipta sedangkan gol Uninus dicetak oleh Radian. Rinaldi maksudnya. Dan ke dalam. Indra, masih Indra, peluang. Oh, hanya menyamping tadi tendangan dari Indra. Hanya menghasilkan tendangan sudut. Dari Rizky. Takut Upi tadi. Dan sudut untuk Upi. Dan ke dalam.
Luang, oh hanya menyamping tadi. Tendangan dari Yana. Nandi. Nandi maksudnya. Nandi melebar. Pada Ugi. Ugi mencari kawannya Ugi. Baik sekali. Potong tadi oleh Indra. Peluang Upi kini. Masih Upi. Peluang. Oh bisa diamankan dengan baik tadi oleh Kikin Bayu. Pelanggaran tampaknya. Kikin Bayu. Bermain cukup gemilang di babak semifinal. Namun harus terhenti di babak adu penalti oleh juara bertahan West Java Conference STKIP Pasundan. Rinaldi pada Bali. Rinaldi masih Rinaldi keluar. Rinaldi potong tadi hanya menghasilkan tendangan ke sudut untuk Uninus. Gilang. Balik ke Gilang. Rinaldi. Oh baik sekali. Luang tadi. Luang. Oh, tendangannya hanya masih di atas gawang dari penjaga gawang Upi. Belum berubah skor. Masih satu sama. Indra. Belakang. Ke depan langsung. Palu deras tadi. Umpan dari Rinaldi tadi. Masih terlalu deras untuk dijangkau. Peluang, oh hampir tadi. Peluangnya cukup baik tadi. Namun gagal tadi. Masih melambung tadi tendangan dari nomor punggung 19 Nandi tampaknya. Nomor punggung 19 Rinaldi tadi. Pelanggaran. Dan bebas untuk Uninus tampaknya. Dan bebas. Luang, oh masih gagal tadi. Dan dari Galang. Upi masih mencoba mencari permainan tadi. Rizal. Iqbal, masih Iqbal. Iqbal, wow! Baik sekali tadi. Radian berhasil menyambut sambaran dari Iqbal.
berubah skor menjadi 2-1. Baik sekali respon dari Radian tadi. Berubah skor menjadi 2-1, keunggulan UPI atas Uninus. Baik sekali, oh terjatuh tadi. Pelanggaran tampaknya. Kartu kuning untuk pemain Uninus. Nomor punggung 24 tadi mendapatkan kartu kuning. Fahrul tampaknya. Jalan bebas. Oh hampir tadi tendangan bebas dari kapten tim. Fahrul Hamzah. Oh, dibuang tadi. Buang. Serangan balik. Oh, dipotong tadi baik sekali Uninus. Luang Uninus. Bali UPI gini. Luang dari terlalu deras. Keluar. Peluang UPI. Peluang tadi dari Hari Sukmana. Bisa diamankan tadi oleh penjaga gawang Kikin Bayu. Lalu deras tadi maksudnya kepada Hari Sukmara. Rudy. Kembali ke Rudy, masih Rudy. Coba mencari kawannya tadi. Rinaldi. Masih Uninus. Peluang. Terlalu tinggi tadi tendangan dari nomor punggung 18, Alex. Rizal, masih Rizal. Alex, masih Alex. Baik sekali Alex. Baik sekali. Tangan balik Fahrul. Lalu lemah.
dari peluang Uninus gini. Alex, masih Alex sendiri. One on one, Alex. Lalu lemah tadi. Dan ke dalam untuk Uninus. Paran ke dalam. Uninus, masih Uninus. Peluang Uninus. Hasil diamankan tadi dengan baik. Masih Alex. Bola keluar, tendangan ke dalam untuk Uninus. Rinaldi. Pada Hari Sukmara, kembali ke Rinaldi, baik sekali tadi. Oh, bola keluar. Tendangan ke dalam. Lebar pada Yana, Yana ke depan, potong tadi, serangan balik ini, Upi, masih Upi peluang, oh, masih bisa diamankan dengan baik oleh Kikin Bayu, Yana, masih Yana, jatuh, pelanggaran untuk Uninus, dilakukan tadi oleh nomor punggung 19, Rinaldi, dan bebas apakah yang akan dilakukan Uninus di sisa babak pertama ini. Skor sementara 2-1 keunggulan UPI atas Uninus. Di babak semifinal sebelumnya, UPI harus kalah secara dramatis oleh Universitas Pajajaran dengan skor 5-4. Sedangkan Uninus harus mengakui keunggulan dari juara bertahan STKIP Pasundan melalui drama adu penalti dengan skor 2-0. Kita akan lihat siapa yang akan menjadi peringkat ketiga terbaik di West Java Conference Blibli.com. Ini akan diambil oleh Indra Cipta, nomor punggung 14. Indra Cipta, lalu lemah dari tendangannya. Masih Uninus, baik sekali Uninus. Luang, oh hampir tadi. Tangan sudut. Depan, oh hampir tadi. Ke depan, tidak ada kawan yang dimaksud tadi. Belum berubah, masih 2-1 keunggulan di atas Uninus jauh ini. Uninus coba. Indra Cipta, masih Indra Cipta. Rian. Indra Cipta, baik sekali 1-2 tadi. Oh gagal. Dan bebas. Hari Sukmara. Rinaldi. Masih Rinaldi. Peluang. Oh, hampir tadi. Tendangan yang jauh tadi. Hari Sukmara. Oh, hampir tadi. Kesalahpahaman terjadi. Namun masih belum buat. Oh, hampir tadi. Penyelamatan lagi-lagi dari penjaga gawang Ardi Rahayu. Belum bisa membuat Uninus menyamakan kedudukan. Depan langsung. Pelanggaran. Dan bebas untuk Uninus. Sangat dekat dengan kotak penalti. Kita akan lihat apa yang akan dilakukan Uninus di set piece ini. Lihat, apakah Uninus
Jones berhasil menang dudukan. Nomor 14 Indra Cipta. Nah, bebas. Akan diambil oleh Indra Cipta. Bikin Bayu peluang. Kita lihat. Oh, hampir tadi. Hanya berada di atas gawang. Gagal Kikin Bayu walaupun gawang sudah kosong melompong. Rian. Rudy, bola keluar. Buang tadi. Bisa waktu 15 detik lagi. Dan ke dalam untuk UPI, hanya menyisakan 15 detik lagi. Babak pertama akan berakhir. Skor sementara 2-1. Keunggulan UPI. Peluang! Oh, hampir tadi. Luang tadi dari nomor punggung 16, Radian. Kita akan lihat berapa detik lagi. Oh, hampir. Berakhir pertandingan babak pertama pertandingan perebutan juara 3 West Java Conference Blibli.com antara Uninus versus UPI. Skor sementara 2-1 untuk kemenangan UPI. Saya akan kembali di babak kedua. Terima kasih. Sebentar lagi kick off babak kedua akan segera dimulai. Pertandingan antara Uninus versus UPI, skor sementara 2-1 keunggulan UPI atas Uninus. Kita lihat apakah di babak kedua Uninus berhasil balas keunggulan dari UPI. Atau UPI yang berhasil perbesar keunggulan. Langsung gebrak Uninus. Alim. Pada Ugi. Balik ke Ugi. Sairul. Buang tadi oleh pemain UPI, oleh kapten tim Fahrul. Ugi, lebar. Balik ke Ugi. Masih Uninus mengurung pertahanan dari UPI. Baik sekali UPI kini. Baik sekali Farul. Langgaran. Dan bebas untuk UPI. Dilakukan tadi oleh Ugi. Dan bebas untuk UPI. Masih 2-1 keunggulan UPI atas Uninus sejauh ini. Akan lihat. Dihadapi oleh Renaldi tampaknya. Renaldi langsung. Bola keluar. Dan ke dalam untuk Uninus. Potong dari peluang UPI. Ugi, masih Ugi. Sairul. Sabar tampaknya pemain Uninus. Rifle. Daripada Ugi melebar.
Ah, sayang sekali, terlalu deras tadi. Gagal dikontrol dengan baik oleh Rinaldi. Rizky, masih Rizky ke belakang. Baik sekali peluang. Ah, yang saya tadi. Rinaldi. Tendulannya masih jauh dari gawang. Kikin. Saiful. Ugi kepada Saiful. Ugi. Luang! Hampir tadi. Dari Saiful. Tendangannya masih melebar. Dan dalam untuk Upi. Buang tadi. Dan ke dalam untuk Urinus. Yang yang. Bola keluar. Belakang Yana tadi. Kikin. Baik sekali. Urinus. Ah, yang sekali tadi. Ada Rizal tadi. Dan ke dalam untuk Urinus. Dan balik. Upi. Aran. Dilakukan terhadap Yana. Dan bebas untuk Urinus. Akan diambil oleh Rian nampaknya. Dan lihat. Dan bebas dari Rian. Yana, oh, cukup keras tadi. Hadangan dari nomor punggung 16, Radian. Kartu kuning tampaknya. Tahan bebas. Untuk Urinus. Yana, depan. Potong tadi, serangan balik, Upi. Keluar! Oh! Baik sekali, gol tadi dari Radian menambah keunggulan Upi atas Urinus menjadi 3-1. Kerja sama yang baik tadi. Oh, bro.
Masih Nunes. Buang tadi. Rian, masih Rian. Yana, masih Yana. Peluang Yana. Rudy. Lebar. Keluar. Dan ke dalam untuk Uninus. Rian. Masih Rian. Baik sekali Rian. Anggaran. Lakukan terhadap Hari. Dan bebas untuk Upi. Skor sementara 3-1. Unggulan Upi atas Uninus. Dan dalam untuk Upi. Rizky, masih Rizky. Keluar Rizky. Baik sekali tadi. Tackle dari nomor punggung 19. Kenali. Kartu kuning tampak ya, diberikan kepada penjaga gawang Upi Ardi. Kita melakukan tindakan provokasi tadi. Oh, hampir tadi. Keluar. Peluang, hampir tadi. Sisi yang baik tadi. Upi, masih Upi. Dan bebas. Dan ke dalam tampaknya. Cukup baik penampilan Upi di pertandingan kali ini. Hasil unggul 2 gol atas Uninus jauh ini. Dan bebas akan diambil oleh Kustiawan. Peluang. Oh, baik sekali. Upi berhasil menambah keunggulannya kali ini melalui Renaldi. Nambah skor menjadi 4-1.
Luang hampir saya tadi. Tampak kesakitan tadi. Main dari UPI setelah berbenturan dengan penjaga gawang. Rizal. Akan lihat apakah mampu melanjutkan pertandingan. Nomor punggung 17. Daina. Orinus. Masih lebar tadi. Hanya maksud tendangan sudut tadi. Lagi-lagi tendangan dari Yana. Belum menemui sasaran. Berhasil diamankan dengan baik oleh Ardi. Luang. Dia menghasilkan tendangan sudut. Tendangan dari Indra tadi. Masih Indra. Keluar. Dan ke dalam untuk UPI. Luang UPI. Baik sekali blocking dari main Uninus. Serangan balik Uninus. Langgaran. Dilakukan oleh Bima dan bebas untuk Uninus. Dan dihadapi oleh Indra. Bima, hampir tadi. Bisa diantisipasi dengan baik oleh Ardi. Yang menghasilkan tendangan ke dalam. Dibuang saja tadi. Hampir saja. UPI, masih UPI, oh sayang sekali. Tendangan dari Rianto. Masih bisa diblocking tadi tampaknya oleh pemain Uninus. Masukkan tendangan sudut. Rianto, masih Rianto.
hampir tadi Rianto, namun bisa diselamatkan oleh jaga Wang Rizal. Baik sekali Yana. Luang, oh sayang sekali. Yana. Dibuang saya tadi. Yana. Ugi. Baik sekali, masih Ugi. Balik ke Yana, masih Yana. Ugi, masih Ugi. Indra. Pada Yana. Ugi. Masih Ugi. Belakang ada Saipul. Masih Saipul. Sayang sekali tadi Saipul. Peluang gagal tadi, peluangnya cukup baik tadi. Upi tampaknya sudah mulai santai. Ugi, masih Ugi. Potong tadi, serangan balik. Upi satu lawan satu, peluang. Gol 5-1. Riza menambah keunggulan UPI atas Uninus. Jadi 5-1 tadi. Kesalahan dari Ugi tadi saat bola direbut. Ya, kembali dimulai. 5-1 skor sementara UPI melawan Uninus. Baik sekali, luang. Ya, segera dimulai kembali. Setelah mengalami masalah pada timer, pertandingan antara UPI versus Uninus kembali digelar.
Skor sementara 5-1 keunggulan UPI atas Uninus. Di perebutan juara 3 West Java Conference. Yang dimana pemenang dari peringkat ketiga berhak lolos ke tingkat nasional. Iya, nanti ada di YouTube ini. Keluar-keluar. Main power play tampak ya. Uninus. Kondisi buat tapping, buat hidup. Angelona halus, Kak. Hah? Angelona halus. Halus banget ini, Kak. Mantap. Rudy. Pada kikin, masih Rudy. Luang, Upi. Di dalamnya gawang, gol! 6-1. Upi menambah keunggulan. Dampak dari bermain power play. Ada penjaga gawang. Masih berusaha tampaknya Uninus di sisa waktu ini. Tidaknya memperkecil kedudukan. Kikin. Hasil dengan baik tadi diblok oleh penjaga gawang Ardi. Tangan sudut untuk Uninus. Hampir tadi. Lagi-lagi tendangan ke dalam untuk Uninus. Ah, kontrol yang kurang baik tadi dari Indra. Luang tadi. Tangan sudut untuk Upi. Pantang untuk Upi untuk menganggap pertandingan ini sudah berakhir. Karena masih ada waktu 5 menit 55 detik lagi. Masih banyak peluang untuk Uninus. Perkecil kedudukan. Indra, peluang. Tangan balik, Upi. Baik sekali, Uninus. Peluang, lagi-lagi. Hampir saya tadi. Peluang yang cukup baik tadi dari Uninus. Dari kaki Rinaldi. Dibuang saja oleh pemain Upi, tendangan ke dalam. Indra, masih Indra. Kikin. Luang Upi. Lalu deras tadi. Indra. Oh. Sudah diamankan tadi oleh penjaga gawang Upi. Tangan balik. Luang, oh, hampir saya tadi. Luang tadi dari Ugi. Oh,
Tahan balik Upi, masih Upi. Bola keluar tadi, kontrol yang kurang baik tadi dari Radian. Indra. Masih Ugi. Ugi. Tahan balik Upi. Masih Upi, peluang. Oh! Hampir tadi. Peluang yang cukup baik tadi dari Radian. Namun belum membuahkan hasil. Masih 6-1. Skor sementara keunggulan UPI atas Uninus. Uninus sendiri cukup mengejutkan di 5 tahun ini. Hasil menyingkirkan peringkat ketiga 5 nasional edisi ketiga Equitas. Dengan skor cukup telak saat itu. Wow, baik sekali. 7-0. Iqbal menambah 7-1 maksudnya. Gol yang sangat baik tadi dari Iqbal. Luar biasa. Oh, sangat indah tadi. Oh, hampir tadi. Dengan sudut untuk Uninus. 7-1 sementara UPI unggul. Di sisa 3 menit lagi. Babak kedua akan berakhir. Perebutan juara 3 West Java Conference. Bribri.com. Oh, kontrol yang kurang baik tadi dari Saiful. Oh, terlalu deras tadi umpannya maksudnya kepada Firman. Lagi-lagi salah pengertian tadi. Uninus masih baik sekali tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Rizky terhadap Indra. Jatuh, pelanggaran tampaknya untuk UPI. Lagi-lagi Saiful, kontrol yang kurang baik tadi. Sisa 2 menit, 12 detik lagi. Oh, tidak ada kawan yang disambut tadi. Cukup baik dari Firman.
Baik sekali, peluang. Lagi-lagi bisa diantisipasi dengan baik oleh Ardi. Dibuang. Indra. Rian. Indra. Terlalu deras dari umpan dari Indra. Bola keluar. Dan ke dalam untuk Upi. Sisa 1 menit lagi. Baik sekali peluang. Rinus. Rian, masih Rian. Yana. Rapat sekali pertahanan dari Upi sejauh ini. Oh, baik sekali. Luang. Ah. Namun masih jauh tadi. Hanya misalkan beberapa detik lagi pertandingan ini akan berakhir. Skor 7-1 keunggulan UPI atas Uninus. Luang akhirnya Uninus berhasil memperkecil kedudukan 7-1, 7-2. Kali ini melalui Rian. Berakhir pertandingan perebutan juara ketiga West Java Conference Blibli.com antara UPI versus Uninus yang dimenangkan oleh UPI dengan skor 7-2. Dengan hasil ini membuat UPI berhasil lolos ke 5 nasional yang akan digelar di Jogja. Selamat untuk UPI. Selamat sore dan sampai ketemu lagi.